jangan sayang-sayang turbo teman ya, karena turbo biru ini yang paling bikin boost ya. Lihat tuh guys. Gila itu perfect banget sih guys. Aduh. Audio Jungle. Halo guys, what's up teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Reju Gaming. Dan hari ini aku ingin mencoba atau memberikan kalian semua tips trik dari map terbaru Turbo Temple teman-teman, dimana yang akan rilis sebentar lagi. Mungkin saya di tanggal 23 guys ya, ataupun di hari Rabu nanti atau hari Kamis nanti teman-teman ya. Jadi ya di hari Kamis nanti. Jadi nanti sebelum kalian mencoba, mungkin dari tips trik dari aku bisa membantu kalian biar makin jago lagi guys ya bermainnya ya. Dan ya jadi ya sekali lagi tanggal 24 dan ya kita akan coba dulu tips triknya dari aku. Nonton sampai habis dan bantu juga support channelnya dengan cara like, comment, share dan subscribe. Nyalakan loncengnya tuh ya. Kalau kalian suka nanti aku buatkan video-video lainnya, kalian request di bawah aja guys ya. Oke? Thank you guys and let's go kita ke videonya. Oke, ini dia Turbo Temple guys ya. Pertama-tama di sini kalian harus memilih dulu guys ya mobil yang tercepat guys ya. Dimana di sini gua sarankan kalian mendapatkan mobil yang biru ini ataupun yang oranye itu di depan teman-teman juga ya. Kalian juga bisa menggunakan turbo teman-teman ya. Turbo ini sangat penting banget ya guys ya, agar menambah kecepatan tentu saja teman-teman ya. Jadi ya, dan juga nantinya kalian juga bisa dapatkan turbo melalui naik-naikan seperti ini guys. Nah jadi di tiap naikan itu ada turbo juga guys ya. Jadi gua sarankan banget juga yang hijau-hijau ini diambil juga, lumayan guys dapat beberapa turbo ya. Dan jangan sayang-sayang juga guys sama turbo kalian guys ya, dipakai aja. Jadi dipakai terus karena cukup bagus ya guys ya, buat menambah kecepatan dan bisa menjadi juara satu dulu guys ya. Pipi, hop, aduh nggak pencet loncat guys. Jadi di sini rada ngeselin juga sebenarnya mapnya, gimana rada letoy gitu mobilnya guys ya. Coba deh kalian nanti main guys ya, rada letoy itu guys. Jadi kalian lihat dulu deh gameplay aku nih guys ya, di awal-awal guys ya, dimana aku udah mencoba beberapa kali dan ini menurut aku adalah jalan ataupun trik yang paling bagus ya guys ya di gamenya ya. Wih gile bro, tuh lihat guys ya, juara satu langsung guys ya dari belakang ya. Walaupun musuhnya bot sih, mungkin nanti kalau player musuhnya bakalan rada jago sih guys ya. Ya tuh kayak gitu tuh masih ngebug gitu guys ya, aneh banget loh. Padahal gua udah nggak ada pencet apa gitu, dia berhenti sendiri gitu loh guys ya. Jadi masih perlu dibenerin lah ya game mapnya guys ya, tapi kayaknya nanti kalau udah full release sudah bagus banget ya guys ya. Enak banget guys ya, jadi lancar itu mungkin tadi beberapa halangan doang yang terjadi guys ya. Ngeng tegas lagi di sini. Nah terus kita di sini belok ke kiri temennya. Nah biar dapat turbo. Aduh nyangkut gitu guys, dan ini bisa naik gitu. Aduh tapi nggak berhasil naik guys ya. Itu kalau berhasil naik enak banget sih, kita nggak perlu kena rintangan si palu-palu ini guys ya. Tapi aduh kena. Yang itu tuh yang paling ngeselin sih, yang palu-palu itu sih guys ya. Oke lah ya, jadi di sini kita nggak usah diambil dah yang itu deh. Lewat kanan aja guys ya, karena nosnya yang hijau nggak terlalu tebal juga. Jadi lewat yang itu aja udah bagus banget. Dan aduh tertabrak lagi, moga menang deh. Nah jadi usahakan juga kalian nanti jangan nabrak-nabrak yang di apalah itu guys ya. Kalau kalian nabrak-nabrak itu dia kayak rada nyetop gitu pergerakan mobilnya guys ya. Jadi rada susah dan rada lama jadinya gitu namanya. Dan di sini ada gem-gem gitu guys ya, gua nggak tahu nih bakalan bisa dapat gem atau enggak ya. Iya mungkin aja nanti bisa berhubungan dengan event lainnya gitu loh. Tapi ya let's see aja guys ya, dengan adanya gem ini apa yang didapatkan nanti ya teman-teman. Let's dapat crown lah ya. Nah jadi kita akan bahas lebih jelas lagi tes ya, gimana shortcutnya. Dan sini gue main custom aja, bisa berdoa ya, nanti di full race custom nggak bisa. Jadi pertama-tama pastinya kalian spam turbo dulu guys ya, tuh kayak tuh orang ya. Jadi kalian bisa ambil di jalur atas juga biar dapat turbo, dan kalian belokannya bisa lebih enak ya. Nah seperti itu, jadi jangan lupa ambil-ambil tiap turbonya. Ini adalah mobil yang paling keren sih menurut aku guys, yang paling pas banget guys ya. Yang di atas itu jangan diambil, kita ambil kiri karena di sini juga ada turbo. Lalu kalian turbo lagi. Nanti kalau kalian pas timing menggunakan turbonya itu, jangan saat pas kalian terpental guys ya, terpental ya guys ya. Jadi jangan saat pas berhenti gitu ya. Nih ambil kiri. Aduh, kan yang kayak gitu tuh aneh banget dah ya, tiba-tiba saja. Tidak mau. Hop. Aduh, nggak mau pencet loncat lagi. Jadi kalau kalian loncat tadi ke sana tuh lumayan bagus. Di sini kalian ambil pojok kiri aja guys ya, saran gua. Karena pojok kiri juga ada turbo. Di sini kalian bisa turbo juga, turbo terus aja lah pokoknya guys. Jadi kalau kalian punya kesempatan buat ngeluarin turbo, turbo aja ya. Aduh, itu kalau mau ambil boleh di atas ya guys. Cuma ya kalau dalam keadaan yang lambat kayak tadi jangan lah ya.
Turbo sangat penting lah tentunya intinya guys ya di game ini guys ya. Nah, jadi belokannya lumayan rada berat juga. Jadi kalau kayak mau belok ini mungkin harus pas banget guys ya. Dan jangan sampai nabrak jatuh ke air pun tadi ke sini pun nanti bakalan mati juga kalian semua ya. Nih, kita dapat turbo lagi. Wih, jangan pakai lu deh. Nanti kita depannya pakai turbonya ya. Wih, jangan sayang-sayang turbo teman ya karena turbo biru ini yang paling bikin boost ya. Lihat tuh guys. Gila itu perfect banget sih guys. Aduh. Aduh, nggak naik mulu dah. Susah banget naik di sana dah ya. Kalau kalian naik di sana 100% gua bilang bagus banget guys. Cuma kalau kalian takut ya udah lewat kiri aja langsung dunia. Dan ya ini udah sangat cepet banget. Gua kayaknya meninggalkan musuhnya lama banget guys ya. Nah, ini sweet. Nah, ini easy banget guys ya. Jadi itu dia guys shortcut-shortcutnya guys ya yang bisa gua kasih tahu guys ya. Jalurnya cukup gampang, sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Mungkin coba kali lagi deh guys ya, gua spill dikit-dikit temennya. Jadi gampang banget lah guys ya intinya lah ya. Boy. Oke, last lah temennya. Beruntung banget gua nggak dapatkan mobil yang merah. Mobil merah itu paling jelek coy, jangan ambil mobil merah guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Nah, enak banget guys. Jadi ambil aja jalan yang sering gua ambil seperti ini. Jadi kalian pastinya bakalan enak ya. Jangan-jangan sering loncat-loncat guys ya. Loncat-loncat kayaknya nggak terlalu bikin kalian makin kenceng tuh ya. Jadi makin lambat gitu. Tergantung sih kalau kalian mau loncat-loncat mungkin boleh. Cuma pas ada loncatannya yang beneran-beneran loncatan gitu. Ini udah perfect banget menurut gua guys ya. Kalau misalkan kalian punya lainnya. Itu yang gue bilang. Sering ngebug. Nah kayak gitu kan baru loncat nih ya. Aduh, nggak naik lagi, jatuh lagi mulu dah, heran gua. Nice nggak kena guys. Sering banget dah. Ini tuh yang paling kanan itu paling susah guys ya. Nah, jadi kalian tinggal lurus saja tanpa nutar pak turbo kayak gini guys, hampa rasanya. Ya ampun, kena gua. Nah, kalau kalian naik sini juga enak juga, jadi bisa ngeklats di akhir-akhir lah ya. Jadi ya gitulah temennya. Enak banget guys, sumpah guys. Triknya ini udah trik paling paten guys ya kayaknya ya. Kalau ada lagi mungkin kalau kalian punya bisa komen di bawah guys ya. Ini udah enak banget sih karena di sini kalau kalian nyoba nanti belokannya nggak enak banget bro ya. Berat banget belokannya ya. Dengan trik ini mungkin aja kalian bisa makin tambah jago lagi. Cuma ya let's see ya guys ya. Ah gitu kayak kan perfect. Aduh kena gua, oh, nggak kena nice. Udah oke banget dong, gak kena bro. Let's go. Gila guys. Udah kenceng banget nih guys ya. Udah gak ada lawan nih guys. Jadi ya, mungkin kalian semua juga udah tahu berapa triknya. Jadi ya sedikit trik dari aku juga seperti ini. Dan boom. Easy win teman-teman semuanya ya. Jadi ya gitu doang ya triknya temen-temennya. Jadi ditunggu aja guys ya di tanggal 23 ya guys ya. Total 24 mungkin bakalan rilis ya guys ya map barunya. Dan nanti juga ada updatean lagi guys ya selanjutnya. Jadi kalian tunggu aja. Jadi ada satu lagi sebenarnya yang mode Sliperiga ini. Tapi Sliperiga ini perlu dikasih trik gak sih guys? Karena ini kan cuma set lurus-lurus terus gitu guys ya. Nggak ada perlu yang perlu-perlu banget trik gitu loh. Cuma ya wish lah ya kalau kalian mau liatin ya, ya. Coba gua main bentar lah guys ya karena bro aku juga mapnya ini buat apa gitu loh ya. Cepet banget guys ya. Nggak sampai 10 detik ke kalian jago langsung set. Push ke depan the finish itu tuh ya. Kurang guys ya. Dan sini musiknya juga ngebug guys ya. Gua kurang tahu deh ngapain bikin map kayak ginian guys ya. Cuma ya udahlah mungkin serah-serah stumble gay aja lah temennya. Tuh kena body-body gua ya. Aduh kena body-body mulu. Tuh guys enak banget guys mapnya guys. Aduh, itu tuh yang paling ngeselin tuh dua triplek ini nih. Ya elah jatuh gua guys. Aduh, kena lagi. Aduh. Aduh, ini nih ngapain dari si gini-gini nih ya? Nah, kalau gini kan enak tuh loh. Aduh jatuh juga gua. Kan enak ini guys ya. Jadi bisa. Aduh jatuh mulu dah gua. Aduh ya udahlah. Males guys main game ini guys, map ini guys. Aduh jatuh terus. Gak mau ah nanti tips triknya nanti ini nggak usah kali ya guys ya ada nanti coba sendiri dah ini tergantung hoki juga sih ya. Yaudah teman-teman ya jadi sekian dulu videonya kali ini. Bahkan para botnya aja tuh jalan ya guys ya, nggak ada yang menyeluncur kayak gua. Jadi
Mungkin yang jago nanti meluncurnya bisa langsung ke finish gitu ya, udah kayak cheater aja ya temennya. Oke guys ya, sampai jumpa di next video. Nanti gue akan buatkan video updatean terbaru, mungkin next ataupun video sesuatu yang baru lagi. So kalian tunggu aja, oke? Thank you semuanya guys, sampai jumpa di next video ya. Dan bye-bye. Finish dulu deh. Tadaaa.